Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini pemirsa, saya akan membuat video lagi ya, cara membuat sapu, yaitu sapu senar ya. Dan yang pertama, tali dimasukin. Ya, terus ya, dan caranya harus di tengah-tengah ya Bu. Ya, ditarik-tarik, lalu dibetot lagi. Dibetot apa ditarik? Pokoknya intinya ya pemirsa, nih bolong-bolongnya, terus dikait ya. Dikait apa dibetot ya, ditarik. Oke, pokoknya intinya lah, pokoknya ini ditarik seperti ini ya, dibengkok-bengkokin. Mudah ya. Selanjutnya seperti itu sampai selesai. Dan ini yang lagi membuat istri tercinta, aduh, istri tercinta. Oke. Dan seperti ini ya bahan-bahannya. Jadi kalau membuat 1 kilo itu ukurannya rata-rata jadi 10 atau 12 ya, minimalnya ya. Kalau pengen tebel 8 ya, tergantung lah ada untungnya apa enggak, dikira-kira aja. Tri, kalau di sini saya rata-rata membuatnya ukuran jadi 10 atau 12 per kilo. Oke, hampir sedikit lagi, hampir selesai. Dan pemirsa ya, di mana saja berada, dan mohon dukungannya, jangan lupa subscribe-nya dan tombol lonceng juga dinyalakan. Oke, mungkin yang suka video ini ya, supaya lagi saya membuat dan lebih semangat ya. Oke, bagus ya. Nah, ini kalau di pasaran sekitar 20.000. 20 25 ya, tergantung pasarannya di mana. Ya, nanti digunting ya. Digunting dan dibakar dulu, Bu. Dibakar itu dan habis potongannya dibakar saja. Supaya menempel lebih rapi. Dan langsung digunting-gunting, Bu. Pakai wadah, Bu. Udahlah, gak apa-apa, di sana dulu. Ini. Oke, bagus ya. Ya udah, segitu dulu ya pemirsa. Saya membuat videonya, dan kedepannya saya akan membuat video-video lain, cara-cara ya, atau nanti kedepannya sapu dari bahan injuk.
dan dari awal nanti saya buat lagi. Dan ini terima kasih dulu ya, sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.